بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد Wahai alihi washabhihi ajma'in amma ba'd ba Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2020 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala Allahumma amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini kita akan membaca surat yang mulia surat At-Tariq semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberkahi majlis kita ini. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وما الطارق. النجم, الثاقب. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مِمَّا إِنْ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين amhilhum Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir ayat ke berapa? ke-11. Apa bunyinya ke-11? Was <tik> Apa artinya? Demi langit yang mengandung hujan. Masih ingat? Apa korelasi antara hujan dengan Al-Quran? Kenapa sama-sama membawa kehidupan? Air hujan untuk kehidupan apa? Jasmani, sedangkan Al-Quran untuk kehidupan rohani. Bagaimana supaya kita bisa hidup? hati dan rohani kita dengan Al-Quran, caranya pribun? Dibaca. Dua, dipahami. Tiga, diamalkan. Ini pembahasan kita pada pengajian yang telah lalu. Hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Yaitu ayat ke-12. Apa bunyinya? Wal ardi latis Kalau di ayat yang ke-11 Allah bersumpah dengan wassama'i Demi nama? Langit Pasangannya langit nopo? Bumi Makanya di ayat yang ke-12 ini Allah bersumpah dengan bumi Di Al-Qur'an itu sering menggandengkan antara langit dengan apa bumi. Siang malam, laki-laki perempuan. Ya. Ada surga, ada apa neraka. Sehingga Al-Qur'an itu mudah dipahami. Karena memang Allah Azza wa Jalla dalam uslubnya, dalam susunan kata-kata dan pembahasannya itu sering menggandengkan antara dua hal yang memang bergandengan. Antara lain adalah langit dengan apa? bumi. Langit itu makhluk yang posisinya di mana? atas, kalau bumi posisinya di bawah. Berarti Allah menggandengkan antara atas dengan apa? bawah wal ardi dzatis sada demi bumi dzatis sada yang mempunyai as-sada apa artinya as-sada kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dzatun nabat nabat itu artinya tetumbuhan Berarti demi bumi yang mempunyai nopo tetumbuhan. Kalau panjenengan punya kamus bahasa Arab Indonesia, kemudian jenengan penasaran, sodak artinya apa? Sodal ain. Kayaknya jenengan di kamus itu tidak akan ketemu bahwa sodok itu artinya tetumbuhan Kayaknya, yeah. kalau nggak percaya, kalau nggak percaya, duit kamu tuku disit. Kayaknya nggak akan ketemu, kayaknya di kamus bahasa Arab Indonesia. Loh, terus? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pakarnya Al-Qur'an kok menafsirkan dengan tetumbuhan. Mari kita lihat bagaimana para ulama kita begitu cerdasnya. sodor itu kalau kita buka di kamus salah satu maknanya adalah merekah. Apa? Merekah. Membelah, terbelah. Berarti di sini wal ardi bumi demi bumi yang merekah demi bumi yang terbelah. Apa hubungannya dengan tanaman? Coba jenengan berusaha untuk memahami jalan pikiran para ulama. Apa hubungannya bumi merekah dengan pertumbuhan Ketika biji itu berada di dalam tanah, kemudian dia mulai nopo tumbuh, maka tanah itu akan merekah. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu langsung menafsirkan demi bumi yang memiliki tetumbuhan. Walaupun arti sodak tadi apa tadi? Merekah. Karena ketika bumi merekah itu tumbuhlah pohon-pohonan dari benih yang kecil. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lebih terang lagi, lebih gamblang lagi dalam surat yang lain. Supaya kita tidak dianggap ngarang penafsiran. Di dalam ayat lain, tepatnya dalam surat dalam surat Abasa. Surat apa? Abasa. Ayat 24 sampai 31. Ayat pintar? 24 sampai 31. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan secara detail apa yang tadi kita jelaskan. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Dimatakan, direnungi apanya? rasanya atau dirundungi apanya? Prosesnya. Prosesnya bagaimana makanan itu bisa sampai di depan jenengan. Bisa sampai di atas piring. insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanan yang dia konsumsi. Lihat proses panjangnya. Bagaimana prosesnya? An-na al ma'a sabba. Proses itu diawali kata Allah, sesungguhnya kami mencurahkan air yang melimpah. Dari mana? Saking pundi? Langit, ini air yang berlimpah. Yang sedang kita rasakan saat ini, yang kita dengar suaranya itu. <tuh> Makanan yang kalian konsumsi itu diawali dengan Allah menurunkan hujan yang deras. Terus apa? ثُمَّ <tuh> kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik mungkin lihat Allah turunkan hujan terus setelah itu buminya oleh Allah diapakan dibelah dibikin bumi itu merekah selanjutnya Fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut muncul keluar benih. Biji-bijian. Biji-bijian itu apa contohnya? Ya banyak banget. Jagung, padi, kacang, Bagaimana wis oke. Petele edamame. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan Allah turunkan hujan, kemudian bumi Allah belah, kemudian Allah tumbuhkan. Ini yang tadi saya sampaikan. Wal ardi dzati Demi bumi yang merekah. Merekah untuk apa? Untuk mengeluarkan tumbuhannya. Dan subhanallah. Allah Azza wa Jalla bikin tumbuhnya tanaman itu dengan pembelahan bumi yang sebaik mungkin. Kalau pohonnya kecil ya terbelahnya apa? Kecil. Kalau pohonnya gede ya terbelahnya Gede menyesuaikan dengan pohonnya tersebut. Kemudian Allah lanjutkan, "Apalagi selain biji-bijian, dan juga kami tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran, apalagi..." wa zaitu wa nakhla dan buah atau pohon zaitun serta pohon kurma wa hadaiqaul dan taman yang lebat wa fakihatu wa abba buah-buahan dan rerumputan. Ini Allah ceritakan bagaimana proses tumbuhnya nopo tetumbuhan. Berarti kalau kita perhatikan ayat barusan, anna sesungguhnya kami kemudian syakokna kami juga berapa kali Allah sebutkan kami 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 di situ maksudnya siapa Allah Berarti yang menumbuhkan Tetumbuhan itu Allah Kita itu cuma apa? Kita itu cuma nanam Setelah kita masukkan ke tanah Urusannya Allah Berarti kita itu cuma nanam Bukan apa? Bukan menumbuhkan Makanya pernah gak nanam terus gak tumbuh? Pernah enggak? Pernah. Nanem enggak tumbuh. Enggak nanem tumbuh. Pernah. Yang mana yang lebih sering? <laughs> nanem enggak tumbuh. Enggak nanem tumbuh. Berarti yang menumbuhkan itu bukan Sinten? Bukan? Manusia? Ya wisnya kayak gue ngenteni boy. Yo enggak juga. Ya masa petani lah wis wis masane Tukul apa? pari ya pari ya suketok tuku. <laughs> Kita kan disuruh nopo berusaha. Kita disuruh berikhtiar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya. ya kayak orang berobat lah. Orang sakit kan diperintahkan untuk nopo berobat. Tapi kemudian setelah berobat sembuh atau tidak sembuh itu terserah sinten Allah. Pengen dapat duit nopo kerja. Setelah bekerja dapatnya banyak atau sedikit atau nggak dapat itu terserah Allah. Pengen punya anak, pengen punya anak nikah. Setelah menikah, dapat anak atau tidak dapat anak, itu terserah Allah. Anaknya sedikit atau banyak, terserah Allah. Jadi jangan sampai ketika kita sampaikan yang menumbuhkan tetumbuhan itu Allah bukan kita. Jangan kemudian muncul pemahaman kaya kaya Nantainipa ya wisnya kayak gue apa? Nanti ini baik. Ya. Nek masanya tukul duren ya, duren. Jinta ini ya tukulnya itu duren. Kita nanam apa enggak? Setelah nanam, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Jadi yang menumbuhkan tetumbuhan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan sebagian orang atau bahkan protes dari sebagian orang. Apa kata mereka? Petani. Petani Kok diwajibkan untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Betul? Betul. Nah ini ada pegawai. Ada PNS. Katanya harus sampai sekian-sekian kalau nggak sampai nggak wajib zakat. Penak temen pegawai susah temen. Petani. Ada sebagian orang protes seperti itu. Petani sudah susah, pupuk apa? Mahal, harga gabah turun, kalah dengan yang impor. Kok yang masih dikenakan zakat itu gimana toh? Bagaimana menjawabnya? Pertama, sebagaimana harta, duit, emas, perak itu ada nisopnya, hasil panenan petani juga ada nopo nisopnya. Nisop niku Apa toh? Batas minimal wajib dikeluarkan zakatnya itu nisop namanya. Mas sekian gram, perak sekian gram. Kalau belum sampai sekian gram berarti belum nopo wajib zakat. Petani juga sama. Berarti tidak setiap petani wajib mengeluarkan zakat. Ini yang harus kita pahami dulu. Sebagaimana peternak Kambing, peternak sapi juga tidak semua wajib zakat, tergantung sapinya sudah berapa ekor, kambingnya sudah berapa ekor, itu dijelaskan secara detail di dalam agama kita. Petani itu wajib mengeluarkan zakat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. <tuh> Hasil panenan yang gak nyampe lima wasak. Nanti saya akan jelaskan. Hasil panenan yang tidak sampai lima wasak itu tidak wajib disakati. Lima wasak itu berapa? Kira-kira, ya, kira-kira 7,2 kintal. Pinten? 7,2 kintal. Berarti kalau ada petani cuma dapat 6 kintal, wajib zakat buatnya. Wajib badan? Tidak. 7,2 niku katah napa sekedik? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak lumayan. Terus dikeluarin berapa Ustaz? Enggak banyak juga dikeluarinnya. Berapa? Tergantung. Tergantung apa, Nek? Tergantung pengairannya. Bagus. Pengairannya mengandalkan dari air hujan atau air irigasi atau harus ngeluarin biaya. Ngeluarin biaya ini contohnya pribun. Harus nyedot dari tanah. Masang nopo. Oh, apa itu? Alat itu. Sanyo ya. Diesel ya. Untuk nyedot air. Kalau ini kan berarti ini kan keluar tambahan duit. Kalau cuma mengandalkan dari langit, ya, berarti kan enggak perlu mengeluarkan duit tambahan. Itu beda Kalau pengairannya dari langit, dari sungai, dari irigasi itu 10 persen. Kalau ada biaya tambahan pengeluaran untuk pengairan harus nyedot pakai alat beli solar, nyewa ini, nyewa itu, itu cuma berapa? 5 persen. Coba sekarang ayo kita hitung, kalau 7,2, 7,2 kintal, 10 persennya berapa? 72 kilo. Masih sisa berapa? Masih sisa 6, sekian kintal lebih banyak yang disisakan atau yang dikeluarkan? Lebih banyak disisakan. Ini jawaban yang pertama. Jadi kalau ada yang protes kenapa petani harus apa? mengeluarkan zakat padahal petani itu orangnya susah. Jawaban yang pertama adalah tidak setiap petani wajib zakat. Kalau petani panennya cuma dapat setengah kintal. Itu bukan wajib zakat. Itu namanya itu namanya berhak mendapatkan zakat. Jadi enggak ngawur agama kita itu. Enggak ngasal-asal petani wajib zakat. Lihat berapa hasil panenannya. Tanya saya agak keras dengan sebagian orang yang mewajibkan zakat kepada karyawannya. Saya tanya, karyawan ini penghasilannya berapa? UMR Ustaz. UMR berapa? Berapa? 1,9 juta. Semuanya dapat UMR, saya tanya. Ya, enggak Ustaz. Malah ada yang di bawah UMR, Ustaz. Kamu wajibkan zakat itu. Dalilnya dari mana? Karyawan ini dia bukan wajib untuk mengeluarkan zakat. Dia itu berhak mendapatkan zakat. Kok dia disuruh apa? Mengeluarkan zakat tuh gimana tuh? Ya, ustadz, buat latihan, bukan kayak gitu caranya. Untuk menggugah ustadz, ya, kalau untuk menggugah, berarti namanya bukan zakat. Kalau zakat itu adalah sifatnya wajib. Kalau untuk membiasakan mereka, memotivasi mereka untuk terbiasa menyisihkan sebagian harta, ya sampaikan kepada mereka, ini bukan zakat. Ini, nopo, sodako. Kalau sodakoh itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keikhlasan dia. Nah, ikhlasnya nggak ngeluarkan, pribon. Ya nah, yo, apa-apa. Mungkin 1,9 yang dia terima itu, atau bahkan 1,5 yang dia terima itu. Mungkin untuk menafkahi keluarganya saja masih kurang. Kok jenengan tega-teganya nopo? Motong, motong lagi di awal. Jadi nggak ada pilihan. Pokoknya terima sudah dikurangi dua setengah persen. Kalau memang anda niatnya adalah ingin membiasakan, sifatnya nggak boleh kewajiban sifatnya nggak boleh mengharuskan. Silakan siapa yang mau sedekah silakan. Jadi petani jawabannya tidak semuanya mereka wajib mengeluarkan zakat. Hanya yang sampai nopo nisab. Kira-kira berapa tadi? 7,2 lah. Sekitar itu ya. Ini cuma sekitar aja. Sekitar 7,2 kintal. Baik. Jawaban yang kedua. Pekerjaan petani itu, pekerjaan pokok petani itu adalah nanem benih, nanam benih, itu pekerjaan pokoknya. Panen sih biasanya berapa lama? Berapa? 100 hari, 100 hari itu berapa? Tiga bulan sekian. Selama tiga bulan berikutnya petani itu nopo? menyerahkan proses tumbuhnya kepada siapa? Allah Wajalla. Ada enggak petani yang berani mengatakan saya yang menumbuhkan dari benih sampai jadi tertumbuhan besar lagi, besar lagi, hijau mulai ada isinya, mulai kuning. Ada enggak petani yang berani saya yang menumbuhkan itu? Ada? Tidak ada. Setelah dia tanam benih-benih tersebut, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala yang melanjutkan prosesnya. Selama berapa hari, selama berapa bulan tadi? Tiga bulan, sepuluh hari, atau sekitar seratus hari ya. Seandainya petani itu menanam benih dalam beberapa hari, sehari atau dua hari. Kemudian tiga bulan selanjutnya Allah Azza wa Jalla yang melanjutkan pekerjaannya. Apa enggak boleh Allah minta dari petani itu? Pinten? 5 persen atau 10 persen? Boleh nombor, -nombor. Boleh Boleh. Wong petani nanam beberapa hari setelah itu kelanjutannya Allah yuk. Tapi kan petani kan menyiangi Ustaz. Masih ada pekerjaan yang lain. Nyabutin apa? Rumput. Terus ngapain? Mupuk. Terus nyemprot. Terus gusai. Manuk. Oke. Okay seandainya petani lakukan itu semuanya nyemprot nyabuti apa rumput terus mupuk terus menjaga manuk kemudian padinya nggak tumbuh mau ngapain nyemproti apa ya. Pokoknya, itu bukan dipupuknya, bukan disemprotannya, bukan di jaga manuknya. Tetap, pokoknya adalah Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menumbuhkan padi tersebut. Maka, seandainya kemudian Allah Azza wa Jalla meminta kepada petani agar mereka mengeluarkan. Berapa persen? 5 atau 10 persen. Manakala hasil panenannya sampai nisab. Itu pantas dan layak buat Allah untuk mengambilnya. Dan ingat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta petani, meminta kita untuk mengeluarkan zakat. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan siapa? Allah Allah butuh dengan beras kita? Allah butuh dengan emas kita, Allah butuh dengan perak kita, Allah butuh dengan uang kita? Tidak. Itu semuanya kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asaatum falaha In ahsantum ahsantum li anfusikum. Seandainya kalian berbuat baik, maka efek positifnya akan kembali kepada kalian sendiri. Ini dalam surat Al-Isra ayat 7. Surat apa? Al-Isra ayat 7. Jadi ketika petani itu mengeluarkan zakatnya yang 5% atau 10%, itu manfaatnya untuk dia sendiri apa manfaatnya? Yo, yang pertama dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa karena telah menjalankan perintah agama. Yang kedua Allah akan berkahi. Allah akan jaga. Banyak kan sekarang petani mengeluh, ya Allah, kenapa ya yang namanya hama bolak-balik apa? Datang panenan ini wereng, panenan berikutnya walang, panenan berikutnya tikus, panenan berikutnya keong. Apa kita nggak berpikir tikus? Nopo? Keong. Nopo malih? Wereng. Nopo malih? Walang itu makhluknya siapa Bukankah makhluk-makhluk itu semua adalah makhluknya Allah Mereka bergerak dengan perintah dan izin Allah Kenapa kita tidak minta sama Allah caranya minta bagaimana? Satu yang wajib-wajib itu dikeluarkan. Kalau kita tidak keluarkan, Allah akan mencabut dengan dengan paksa. Maka kalau ada serbuan tikus, seharusnya pertama kali kita kita introspeksi diri. Jangan-jangan panenan yang lalu sampai nisot terus tidak dikeluarkan zakatnya. Harusnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua? Digerebek. Ya. Bukan dibiarin, tidak apa-apa digerebek. Memang tikus itu salah satu hewan yang disuruh untuk dibunuh kok. Tidak apa-apa. Tapi kalau habis gerbek tikus, jangan dibuang di jalan. ada sebagian orang saking jengkel, ben kancane tikus pada nonton kayak Lihat tuh temanmu pada apa? Akhir hidupnya seperti itu. Eh, tahu-tahunya besoknya dua kali lipat datangnya. Ya, ngapain? Jangan. Mungkin kita itu kan disuruh menyingkirkan sesuatu yang ganggu dari jalan. Kok malah kita meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu gimana tuh? Kalau ada sesuatu yang ganggu di jalan, itu kita disuruh menyingkirkan. Kok malah kita meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan? Tikus itu ganggu gak di jalan? Ganggu, buktinya kalau kita naik motor kemudian lihat ada tikus gitu, walaupun sudah mati, apakah kita... Minggir apa sengaja emak gitu. Kita kan minggir. Karena kita tahu itu mengganggu. Mendingan diapakan? Mendingan dikubur. Sekalian buat? Pupuk. Pupuk organik. Ya. Jadi itu jawabannya. Kembali kepada tersir. Wal ardi datis sodak. Apa artinya tadi sodak? Tetumbuhan. Padahal kalau kita buka di kamus. Sodak itu artinya? merekah atau terbelah. Kenapa kok bisa ditafsirkan menjadi tumbuhan? Karena saat tumbuhan itu muncul, keluar dari tanah, maka tanah itu akan terbelah atau akan mereka wallahu a'lam mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua masih ada waktu Hah? satu menit سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته